kali ini. Oh, ada overpass. Jawa Barat kali ini kembali Rani Setiawati mampu di cover. Oh, ada double violation yang dilakukan. Tidak terlalu ideal. Betul sekali. Dari posisi 4 kali ini. Ada block. Bisa serangan Afifah. Oh iya, dan mengenai Antek. Posisi 1 dari Afifah tadi. Ya, mengenai Ruth. Tipis untuk Sultan. Sebenarnya cukup baik. Pipe attack dari Juhaidar. Baca. Balas dengan pipe attack. Pipe attack lagi. Dan kita lihat keluar. Buat Jawa Barat menyamakan kedudukan kali ini. Iya, kembali imbang. Dan Coach Eric harus menarik atletnya untuk serve. Oh, keluar. Floating serve. Receive yang sangat baik. Ada quick. Mampu didik oleh Afifah. Juhaidar, tajam. Juhaidar menjadi mesin poin untuk Sultan. Gagal tadi upaya antisipasi yang dilakukan oleh pemain. Floating serve. Receive yang cukup baik. Serangan dari Ratri Wulandari. Dan kita lihat scramble situation. Biasa. Masih mampu diselamatkan. Iya. Kesempatan kedua dan iya. Dituntas. Baik, dan kali ini Sinsin menuntaskan upaya defense yang dilakukan oleh Sultan. Floating serve. Overpass. Iya. Namun masih ada kesempatan untuk Jabar. Cover yang sangat baik dari Pascalina. Umpan hat ke Junaidar atau Juhaidar. Bola crossing. Tidak begitu keras sebetulnya. Dan memang Jawa Barat punya kesempatan melalui Rani. Masih bisa digagalkan Juhaidar kali ini dan block touch. Si luar bagian net dan Juhaidar mengeksplorasi bukan lurus, mengincar blok dan tahun kelahirannya. Tahun kelahiran, betul. Iya. Receive yang kurang baik tadi. Iya, dan block touch dapatkan. Siang cukup baik dari Ratri. Dan gagal tadi kita lihat Ririn untuk bisa. Floating serve. Receive yang sangat baik. Dari posisi 4 kita lihat block touch. Ini Rani Setiawati. Dibalas oleh Juhaidar. Kembali Salsabila Dara Putri. Justru yang mengambil adalah outside hitter. Ya, tadi Ratri mengambil bola dig dari roll spike-nya Juhaidar. Sehingga tidak ada opsi serangan ke posisi. Ya, Maya Indri. Receive yang cukup baik. Serangan dari posisi 4 dan mendapatkan touch. Dan yang menang akan berlanjut ke babak 8 besar nanti. Ya, Juhaidar. Kita lihat mampu menghasilkan angka. Penempatan bola yang terbaca. Pipe attack Rani. Mampu didik oleh Afifah. Kali ini Juhaidar. Floating serve. Receive yang cukup baik. Dan kita lihat variasi bola antara dari Ratri. Efektif kali ini terjadi di kubu Jawa Barat. Inilah tentunya yang diharapkan oleh Coach Rizko. Main lebih tenang. Sehingga akurasi pukulan juga. Posisi 4 kali ini. Dicegat. Ya, kali dari posisi 2. Juhaidar. Baik, dan kita lihat variasi dari Ratri terbaca. Iya. Serangan balik Afifah. Dik yang sangat baik dari Rani. Kita lihat dari posisi 4. Block touch. Dan tidak begitu keras. Namun kerap mengincar touch out. Dan berhasil ia lakukan. Menyangkut di net. Itu saja. Iya, dari posisi 2 kali. Attack. Luar biasa penampilan Salsabila. Mampu. Floating serve. Cukup menukik tadi. Dari posisi 4 Afifah. Dan kita lihat. Jawa Barat. Yes. Hal yang tidak terduga tentunya oleh para penonton dan juga para penikmat Pontianak. Dari posisi 2 Salsabila. Dan Putri di blok. Dan akhirnya Sulawesi Tengah berhasil mewakili grup X bersama